tidak dinafikan setiap orang mempunyai hobi mereka tersendiri, seperti perkongsian sebuah video oleh Boje 90 apabila video rakaman hobinya bermain motocross menjadi tulang. Dalam video berkenaan, kelihatan dua orang rider sedang bermain motocross apabila tiba-tiba muncul seorang wanita ketika perlumbaan. Belum pun sempat sampai ke garisan penamat, salah seorang rider tersebut terus menghentikan perlumbaan. Rupa-rupanya, wanita itu merupakan isterinya yang memanggil pulang kerana ketika itu sudah pun berangsur senja. Kelakat rider tersebut yang terus pulang membuatkan netizen berdekah. Malah ada yang berseluruh mengatakan pemuda itu sebagai takut bini. Bagaimanapun, video seterusnya memaparkan si isteri senang hati ikut serta berada di garisan permulaan dalam perlumbaan motocross tersebut.